Uy, 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 uy. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat petang. Salam sejahtera semua. Okey, berjumpa lagi kat channel aku. Tak mengam-mengam sikit angkat jaring eh. Tu. Ni angkat enjin tadi. Okey. Petang ni aku cadang nak tahan jaring eh. Tengok air dah cantik ah. Dia semalam dah surut ni. Dia tak hujan apa hari. Tapi tak tahu juga geng kalau cuaca macam ni. Aku cadang nak lentang jaring 4 butas. Kalau boleh lah 4 butas. Lepas tu jaring pendek-pendek kalau sempat aku pasang. Ni last lah turun dengan wan gitu. Ni nak menaju tak tahulah ni, surut sangat ni. Menaju boleh geng, tapi masalahnya air surut. Kita nak bergerak dengan bot terpayah. Okey, tak apalah, kita buat konten menjaring dulu. Okey, aku naik dulu ke atas kan, aku pasang last kat atas. Aku turun. Nak pergi kutip batu dulu geng. Jom. Kita tengok ada hasil tak. Kalau ada upah lah, kalau tak pasang jaring je lah petang ni. Okey, jom. Okey, jom. Oh, kayu saja. Bot aku ni berat sikit geng. Sebab air masuk dalam takung. Tak tahu kena tepuk nanti. Rasa dia masuk ke dalam tu. Kita tak pernah pakai bot. Tak tahulah. Nanti kena tepuk buang air tu. Atau sampai balik. Sebab air tu ada belanggar kayu. Tak tahu bocor tak. Oh, air surut gila. Tapi dia tak jenis. Dia keruh. Jom. Air surut geng. Oh, payah nak lepas naik. Kita nak pasang atas sikit pada ni je. Balok yang potong hari tu. Tapi air surut sangat lah. Ni naik dengan wine tak tahulah ni. Wine tahan sikit dia berat depan. Bot ni bocor ada air dalam takung ni. Dia berat. Apalah, dia tak naik slow-slow. Tak jauh dah ke atas. Wah, nyampe. Angkut. Pasir. Tahan lagi batu dengan kayu tu bahaya. Ni. Kawasan aku kerek baru ni. Oh, bersih lah. Ada sikit lagi. Boleh lalu lah. Kalau air besar boleh lalu lah. Tu kerek air tu. Tak habis hanyut. Biarlah. Kena pasang atas sikit je pada ni satu. Kerat air tu. Hanyut dah. Tinggal sikit potong kayu. Okey, pasang sana geng. Okey geng, siap jaring pertama 3 inci. Aku pasang pakai pinggang lah. Nak try tengok ada lampang ke. Kerai ke. Belah dalam, malas. Patut atas tu, malas. Situ berlumpur sikit. Sini okey lah. Asyik lah kalau ada upah. Upah naik. Okey, jom. Okey geng. Jaring ni ada upah geng. Ada upah. Ada upah tengok. Sebarau. Sebarau geng. Padu. Saiz sekilo lebih. Dia kena ujung sana. Masa aku tengah tarik, rasa berdenyut-denyut. Alhamdulillah. Sebarau. Upah pasang. Alhamdulillah. Okey, jom pasang lagi. Jaring ketiga. Okey geng. Jaring ketiga siap lah. Tapi aku silap geng bawa. Jaring 3 inci ke bawa. Tahu lah. Tu pasang pendek sampai situ. Okey, jom kita pasang jaring baru 4 inci setengah bawah sana. Okey, jom. Okey geng, tengah tarik jaring geng. Jaring 4 inci setengah kena ha. Bau. Aku duk kacau-kacau kayu kot. Masa dekat kat kayu tadi. Ni bau. Besar juga. Hampir sekilo juga. Tengah tarik jaring. Tapi ada sangkut-sangkut tadi. Aku kacau kayu tu. Sai. Sangkut balik lah. Dah bela dah tadi. Buka ikan pula. Menyangkut depan ni ada balok. Balok bukan tenggelam pun balok. Balok timba gitu je. Kalau tak ada lubang pun. Nak bagi rezeki. Jaring 4 inci setengah.
Rezeki kedua. 4 inci setengah ni. Kita tengah bela ni ha. Kat. Ha, bau. Bukan kaleng-kaleng lah rupa. Ha, duduk situ. Okey geng, siap. Tak tahu lepas sampah tak. Sebab ni. Dia aku tak boleh nak tenggelamkan, aku buat kendur je. Kalau tegang ke payah nak kena ikan. Tapi dia timbul tu. Tak apa. Sebab ni jaring 4 inci setengah. Jom kita naikkan pengkalan je. Siap pasang. Jari pendek tak ada nak pasang ni. 4 setengah dah. Okey, jom. Kita balik ke pengkalan. Mati dah ha, sebarang. Okey geng, aku pun dah sampai kat pengkalan dah ha. Ha, berlemah sikit. Seorang. Simpan dah. Buat. Okey, ni je hasil dia. Semua upah pasang padu-padu. Ini dalam 800 ke 900 gram ni. Yang ni sekilo lebih ni, sekilo 3, sekilo 2. Okey, kalau ada video aku jual nanti aku up. Kalau tak ada kita tengok hasil pagi esok. Okey, terima kasih yang mengikuti aku. Jumpa pagi esok. Assalamualaikum. Okey geng, sampai dah kat rumah. Kita timbang ikan sebarau. Sekilo 30 gram. RM30. Tengah sekilo. RM23. RM23. Ni RM30.90. Okey, aku simpan ikan ni. Tak buat video lagi. Okey, kita jumpa esok. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang geng rodong-rodong. Selamat pagi. Salam sejahtera. Okey. Pagi ni yang kita nanti-nantikan, kita nak tengok hasil jaring. Ha, depan ni aku tak letak geng. Semalam kalau aku letak, sebab bila aku lalu, daun tu akan langgar lagi teruk jaring. Aku tak letak. Okey, jom kita pergi tengok ada hasil tak. Jaring ni aku pun dah lewat ni. Ha, biasalah hari ni hari sekolah. Kena hantar anak dulu. Jom kita pergi tengok ada hasil tak. Aku nak hidup enjin. Okey, bismillah. Jom kita tengok ada hasil tak. Lewat kan, dah lewat. Oh, kayu saja. Lubuk ni tak pasang lagi. Tengok kalau turun dengan wan petang ni, aku lentang kat lubuk ni. Air boleh tahan lagi lajunya ha. Boleh lah kalau nak lentang. Najur boleh lagi geng. Tapi air surut sangat, nak berlalu susah. Ok geng, sampai dah ke jaring pertama. Mana tahu pelampung dia. Tenggelam berat kot. Sini pasir dah ni. Kita tengok ada tak. Ni 4 inci setengah, kena bawang malam. Aku nak ikat bot sekejap. Okey, bismillah. Kena ikan ke kena sampah. Jaring ni kasar ni. Okey, kasar lah kat sini. Oh tu. Teh tu. Apa tu? Push. Ui, tengah lain kan. Alhamdulillah. Saiz kasar tengah lain kan. Naik kot tepi. Aku pakai 4 inci setengah kan. Cuh, tak ada gorgon. Tengah lain, pok lain. Ni lampang lain. Kasar lampang. Yang kecil tak kena lah kan. 4 inci setengah ni. Kalau sungai ni besar lah, jaring besar dah orang kata. Tengok acak dengan hulu balang di rimba dah. Bergasak dah belah atas. Sudah bergasak. Aku je tak tank. Ni jaring baru ni, baru buat ke. Baru siap.
Dah, semalam dah makan bawang dah. Berhati kalau jaring besar ni. Alhamdulillah. Jom, tengok lagi. Loh, tepi lah lalunya dia naik. Senang. Renjih-renjih je. Belah tengah. Tahu lah, lalu dia lalu ikut atas belah tengah. Dia lalu ngabut sekarang. Penuh lah daun ni. Okey, geng. Daun banyak ni. Ni jari 4 inci setengah ni. Daun. Tak lepas keluar. Ni kalau jari kecil lagi lah. Teruk ni sampah. Oh, ada ni. Saya kasar. Oh, apa bulat ke? Asal betul. Oh. Hati. Lagi. Kat tepi ni je lah dia lalu langgar ni. Tengah sampah. Ada kayu. Oh, 3 ekor. Tapi puas hati. Yang melanggar ni puas hati. Alhamdulillah. Jom tengok jaring lain pula. Okay, geng. Sampai jaring kedua, geng. Jaring ni pendek je semalam ni. Sebab atas ni dah berpasir. Aku pun silap bawa jaring 3 inci. Patut aku tarik ke lubuk sana. Sini memang daun lah makanan dia. Uish, uish, uish. Uish. Kenapa tu? Macam kalui. Pecah jari ni, kena kalui ni. Bapak kalui. Bapak kalui ke. Baru kena. Kocok sekali. Pecah jari tu je. Jari tiga inci. Buat lagi. Ay, mana dah? Pecah. Lepas. Terlepas ke? Dia kena belakang. Aduh, terlepas sayang. Aduh, terlepas ke? Terlepas aku angkat pula jaring ni. Pas ke bawah lah. Tak ada rezeki. Aduh. Dah pegang. Jaring 3 inci. Memang tak lekat lah. Sampah berjuta. Kalui tu. Lalu besar macam tu kalau tak laku, aku buat perasam. Tak ada rezeki. Dia bukan lekat betul. Oh tu, okey. Kecewa ke? Kecewa. Oh, ni lah saiz dia sebenarnya. Saiz jari ni. Besar lah kalau 1.5 kilo ada. Dia terlepas. Lepas tu aku angkat jari. Aku ingat ke dia kena dalam pun, dia kena bawah. Mungkin dia langgar lari pada bot tadi. Dia lari pada bot, dia langgar bawah. Bawah kandur. Ingat ke dia dalam. Patut baru sangat. Sihat sangat. Kuat eh. Tak ada rezeki, geng. Tu nama dia tak ada rezeki. Eh.
rezeki mata. Masya-Allah kata. Oi. Okey. Ampe. Kasoh. Oh. Empang. Aduh. Galui galus. Itu pekasam tu. Oh, pecah. Ni. Oh, empang padu-padu geng naik tu. Bukan kaling-kaling ni. Yang ni bawah dia terlepas. Yang ini dia tak lepas. Oh, tu. Dia lalu lepas lubang ni geng. Terbuka juga. Ini saya 3 inci setengah ni lampau ni. Kutu air ni. Ada kutu air je. Kalau kena ujung, payah sikit eh nak cari. Masuk kat mana? Sini kot. Tengah ranji. So, bapak kalor terlepas. Tak ada rezeki, kita ambil lampang. Lampang pun rezeki. Alhamdulillah, ni sisik kesat. Okey, oh, nak buang-buang sampah dulu. Ke ada lagi? Depan sana. Ada kayu je. Tak dapat. Habis. Okey, jom. Kita pergi jaring ketiga. Aku pasang 4 utas yang malam, geng. Jom. Sampai dah jaring ketiga, geng. Tapi nampak gorgon dah hujung jaring tu. Tak tahulah kalau tengok ikan banyak ni, jaring sini selalu banyak kena. Tapi dia dah ronda tu, tak tahulah tu. Hai, gorgon, gorgon. Oh tu 2 ekor. Aduh, habis. Seekor lagi baru naik. Mesti sini kena ikan ni. Mesti punya. 2 ekor. Ujung kayu sana naik satu, sini tadi. Hei, kita lambat. Oh, kita terjun dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Oh tu, tu. Nak ambil tiket bot tu. Tengok geng, berkicau sangat dah ha. Tu. Ha, oh, habis dah hujung ni. Kalau berkicau ni. Hujung ni memang aku tutup semalam. Lalu ikan naik tepi ni. Huh, tak ada kesan pecah apa. Tengok atas ni. Dia ambil lawa-lawa ke? Ambil lawa-lawa rezeki awak lah. Tak ada sini lalu kena ikan. Dekat. Sini lalu naik yang cantik. Ikan naik. Hai, tak ada. Pecah tak ada. Jari ni yang aku tinggal baru ni yang pecah tu. Aku jahit balik. Boleh lah. Jahit bukan jahit lawa pun. Ya ikut dan yang kata. Tak ngena. Seko je. Tu pun nyari nak ambil dekat gorgon tadi. Seko je. Dengar je. 3 inci setengah. Tu dia sampah satu tang. Hujung tu tak kena. Ke habis dah. Oh, datang kayu.
Baru jahit jaring. Perak, perak dia kata. Berat lagi kena. Ujung ni, lalu ujung ni bagi kan. Oh, ada ni. Macam gorgon. Sampai. Bulat. Ini dari bawah. Tajuk kendur sangat. Ini dari bawah. Kasar. Nampak gayanya seko je ni. Tak lepas cukup tangan. Gelang sini kot. Nanti aku adjust sikit jaring ni. Okey geng, sampai dah jaring paling atas. Jaring ni aku pasang parah lutut je geng. Ha, memang aku target memang malas. Aku bukan apa, aku takut air besar. Tapi macam ada geng. Tu putih-putih. Megorgon tak ada lagi ni hujur. Ni. Tak atas tu. Nampak. Nampak tinggi. Ui, patah. Patah. Kuat sangat tekanan air ni. Sampah banyak. Okey lagi kamera geng. Tak nampak lagi. Aku mau pasang saja nak teh. Nak teh nampak dengan kerai je kalau air pakai lutut ni. Jangan tergenci ke. Jangan rabak dah ni. Berpuluh kali ke jahit dah. Kalus. Terlepas. Hei, nasib. Terangkat jari tu. Patah kayu tu. Berat sampah. Dia pergi dekat atuk lah, dekat dia. Terbukak tepi. Menjok jari. Tepi tutup dah. Tengok ah, pecah-pecah kan jari. Ada. Tahan pagan lutut apa? Ada ikan. Macam ni boleh tahan kat lubuk ni. Ikan air pagan lutut apa naik? Ke tak lama nak hujan dah. Bukan tak nak pasang banyak kan, takut hujan. Dia hujan sikit je air naik. Kena hujan. Jeng lah memorang. Ada. Bawang pun ada geng. Ni kena lama dah. Keras. Kita ambil yang keras dulu. Bawang. Cepik dulu. Jangan cabut . Mana awak ni? Di bawah ke di atas? Nampak saya 3 inci. Jadi kalau main dengan bot ni, kalau jari lentang kita, kalau haru-haru sangat dengan bot, memang ikan langgar kan. Tapi sampah tu lah. Habis kena jari.
Hari dah tak. Empat ekor dah. Tiga inci. Haa. Alhamdulillah. Oh, renjis pula. Dia renjis. Tak. Buat sampah. Oh, aku jahit. Koyok abok. Tu ha. Oh, tu kerih. Dalam sampah. Ikan dalam sampah sampai ni. Tu kerih tunggal raya. Habis dah belakang ha. Nak dicukai dah. Ha. Ada gelombang-gelombang tadi masa aku naik tadi. Mana lepas ni? Tu. Lepas dari atas. Oh. Lucut. Terlucut. Mantap. Lucut lagi. Terkedu sekejap. Dua ekor lucut. Dia naik ke atas tu. Tak langgar dah. Dia turun ke bawah. Kena lagi. Seko je. Dari dua. Ambil kerai sangat tadi. Oh, seko lagi. Oh, ni. Dia tahan saiz dia. Air pakai pinggang. Tak sampai pakai pinggang pun. Pakai lutut eh. Ikan 3 inci ni. Sikur lagi. Inilah luar dia ni. Kalau tengah sampah. Tengah. Ayam. Mati tu. Awak kena. Pucat lesi tu. Sisik kasar. Teri rasa kedegung-kedegung ni. Ke dalam guni. Parah lutut kan. Atas sikit ada lutut. Angkut. Aduh. Cung. Cung tegang. Pakai tak ada yang cilok ujung. Tak ada. Aduh. Okey geng. Aku nak buang sampah dulu. Sebab petang ni mungkin aku turun lagi dengan wine pula. Seko tadi terlepas. Ha, ikan dalam sampah geng. Tak terlepas tadi. Dia tak boleh keluar juga. Dia lekat kepala je ni. Lekat kepala je. Mana dia? Okey. Dapat juga. Tunggu buang-buang sampah. Alhamdulillah. Okey geng, aku pun dah sampaikan penggalai. InsyaAllah petang ni aku akan turun menajur sikit kot sampai ke Lubuk. Lepas tu kami lentang jaring lah dengan wife kalau cuaca mengizinkan.
Tak ada ayam melintang, kami turun. Ni hasil pagi ni. Aku tahan 4 utas malam seorang. Kalau tadi tak ada rezeki lah. Tapi saya lampang pada padu. Ha. Ni 1, 2 ekor. 3 ekor. 4 ekor. Ni boleh tahan. Ni tengah lain. Bau ada anggaran dalam 4-5 kilo kot. Hasil. Okey, kita jumpa kat rumah lagi. Aku nak bawa balik tu. Kita timbang kat rumah kah. Okey geng, sampai dah kat rumah geng. Tengok hasil kita. Kalau sayang 10 lebih. Tak dapat. Ini bukan rezeki. Tak soh ha. Pam, jom. Tengok berat dia berapa. 5 kilo setengah geng. Patut geng. Sampai air 4 inci setengah, banyak juga kena berjari 4 ekor. Saya padu. Yang ni saya sedang lah. Kaung siku. Ni berapa? Ada orang tempah. Boleh lah jual. Dengan ikat semalam. Bangun semalam 23. Boleh lah sekilo. 572. Rasuah. Dah setengah kilo. Okey kan, ikan ni aku tak tahu lagi aku nak jual ke. Kalau aku timbang-timbangkan laku kan. Aku jual, baung ni aku jual. Ni dengan baung semalam 23, hari ni. Hari ni RM12 juga ni. Tak apa, aku jual murah-murah je kat member tu, dia nak baung ni sekilo. Ni tak apa, kalau tak habis aku buat kasam. Okey geng. Sebarang semalam aku jual dapat RM20 sekilo. Sekilo malam. Baung tu ada aku simpan. Yang lain ni mungkin petang ni aku turun dengan wei. Menahan jaring, menaju separuh je lah daripada tempat sebab air surut sangat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Okay geng, assalamualaikum, bye bye.